Wanita bernama Mariana buka suara terkait kejadian di Alfamart Sampora, Cisauk, Tangerang. Iya, kenapa ibu gak jujur? Ya udah, sini. Enggak mau, bayar dulu lah. Sini. Mariana sebelumnya mengancam akan melaporkan pegawai Alfamart yang telah memergokinya mengambil coklat di minimarket dengan UITE. Pihak Mariana yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, H. Amir, mengaku tidak sadar coklat itu ada di dalam tasnya. Menurut Amir, Mariana tidak tahu mengapa coklat itu tiba-tiba ada di dalam tasnya. Hal ini kemudian diketahui oleh pegawai Alfamart. Versi Amir, pegawai Alfamart kemudian merekam video sehingga membuat Mariana kaget. Amir menjelaskan Mariana kemudian membayar coklat yang terbawa ke dalam tasnya itu. Akan tetapi, Mariana tidak membawa pulang coklatnya. Mariana mengira kejadian itu selesai sampai di situ. Namun keesokan harinya, Mariana mengetahui dari anaknya bahwa dirinya telah viral di media sosial.